Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat. Baik, untuk kegiatan kita kali ini, Bapak akan mengajarkan satu buah lagu dengan judul Bermain Layangan. Lagu ini diciptakan oleh Pak Kasur. Seperti biasa, Bapak akan mengucapkan kata-kata atau kalimat dari lagu ini, dan setelah Bapak tunjuk seperti ini, kalian boleh mengulanginya. Baik, kita mulai ya. Ayolah kawan, pergi tanah lapang. Janganlah lupa membawa layangan. Ayo diadu siapa yang menang. Lihat benangku, benang gelasan. Nah, seperti itu. Kita ulang sekali lagi, tapi lebih panjang ya. Ayolah kawan, pergi tanah lapang. Janganlah lupa membawa layangan. Ayo diadu siapa yang menang. Lihat benangku, benang gelasan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba menyanyikannya bersama-sama tanpa musik, perlahan-lahan ya, supaya semakin bisa dan hafal nantinya ya. Siap, oke. Ayolah kawan, pergi tanah lapang. Janganlah lupa membawa layangan. Ayo diadu siapa yang menang. Lihat benangku, benang gelasan. Kita ulang sekali lagi, siap. Ayolah kawan, pergi tanah lapang. Janganlah lupa membawa layangan. Ayo diadu siapa yang menang. Lihat benangku, benang gelasan. Bisa? Ya, hebat. Nah, sekarang kita akan menyanyikan dengan iringan musiknya. Ya, kalau udah dengan musik berarti kita akan menyanyikannya dengan semangat. Oh iya, Pak, mau nanya dulu sebelumnya, siapa yang sudah pernah bermain layangan? Bapak juga dulu waktu kecil pernah main layangan. Nah, sekarang kalau yang belum, kita nyanyi aja dulu lagunya ya. Kita bayangkan lewat lagu. Siap ya? Ayo diadu siapa yang
tarik-tariknya. Ya. Tertutupku itu ada layangan. Ayolah kawan, pergi tanah lapang. Janganlah lupa membawa gelasan itu seperti apa ya? Benang gelasan itu kalau dulu biasanya kalau Pak Freddy main layangan, mungkin orang tua kalian papa atau mama mungkin juga tahu, benangnya itu lebih kecil ya, lebih tipis, bukan benang buat menjahit ya. Benangnya itu agak sedikit tajam. Nah, jadi pada saat pakai benang gelasan itu memang kita bermain layangannya harus hati-hati. Ada satu benang lagi yang namanya tali kenur. Apa? Kenur. Jadi talinya seperti nilon gitu ya. Pasti papa mama bisa jelasin. Sekarang anak yang menyanyikan sendiri. Bapak tidak akan ikut menyanyi ya. Jadi coba dinyanyikan dengan semangat ya. Siap. Pelajari lagi video dari video pembelajaran ini sehingga ketika kalian menyanyikannya semakin lancar. Kalian bisa seperti biasa, kalian bisa ajak orang yang ada di rumah, papa, mama, adik mungkin, kakak mungkin, atau saudara yang ada di rumah, nyanyikan lagu ini sama-sama. Oh iya, itu saja. Sampai ketemu dalam kegiatan selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, tetap sehat, dan yang pasti tetap bernyanyi. Tuhan memberkati. Bye.